saya enggak yakin. Saya enggak yakin, Kak. Nyanyi ganti JJ je bang. Ya, saya belum beli itu barangnya buat JJ tu. Kalau udah beli ya gampang banget. Soalnya Hafiz enggak bisa letak JJ banyak di sini. Ini kan Hafiz lagi guna keyboard. Keyboardnya Hafiz ni kan ruangannya keypad itu tidak cukup. Makanya Hafiz tak bisa letak JJ banyak-banyak. Nanti Hafiz ada beli satu alat tu. Itu buat khusus untuk JJ. Nanti Hafiz beli ke? Mahal kak. Hafiz nak beli tapi macam fikir je kan. Kok 3 juta harganya? Dia cuma keyboard doang buat pencet-pencet kayak gitu. Hafiz je bingung je. Emang benar sih? Kosi Tam, thank you for the subscribe. Terima kasih kak, thank you so much kak. Semoga dilimpahkan rezeki selalu. Thank you. Semoga dilancar rezekinya, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesehatan yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Montok lah kak kau sitam. Nanti jadi terpaling JJ dong bang. Iyalah kan. Baju putih pakai topi comel kak Ila dia tak ni. Saya sengaja ya buat bingung-bingung. Siapa ya baju putih? Saya sengaja aja. Buatlah song bebek bang. Nanti kita bikin, okey? Kita bikin song bebek, alright? Keren JJ-nya. Mantap juga kan? Kenalkan host JJ kita, Hafiz Alongg. Kostum aku rindu. Oh, custom. Ya, kemarin Hafiz suruh Gary mainkan lagu Hafiz tu buat DJ. Dia minta Hafiz filenya. Filenya Hafiz udah enggak ada. File lagunya suara Hafiz tu enggak ada. Mungkin DJ gimana cuy? Dan cakap host malam ni handsome betul lah. JJ satu host. Mana boleh macam tu je minta JJ. Amboi. Rugilah saya guys. Rugilah saya. JJ Alibi long. JJ Alibi tu apa? Host hari-hari handsome lah. Kau sudah ngenya? Sudah. Sore tadi. Abang, JJ jari hati. Dup, dak dik, dup, dak dik, dup, 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 dup. Macam tu. Nantilah. Okay. Nanti Hafiz bikin banyak JJ. Nanti Hafiz beli alatnya dulu, okay? Soalnya kalau bikin banyak JJ, enggak bisa pencet juga. JJ enggak bisa kebuka juga. Iya, JJ-nya enggak bisa kebuka juga kalau ada banyak pun. Enggak bisa juga. JJ itu apa maksudnya jajan? Jedak jeduk, Kak. JJ itu maksudnya jedak jeduk, Mbak. I
Alung tolong wakilkan saya, saya lepaskan beban. Ya, tadi kan saya dah ajak kalian semua lepaskan beban. Gunalah semua huruf keypad. Tak boleh, nanti kalau saya typing, nanti dia keluar JJ. Ruangan ni dah saya dah set up semua dah. Dia tak boleh letak dah, dah penuh. Kalau saya typing nak tulis lagu nanti dia keluar JJ. Dah tak boleh dah, dah penuh dah. Beban hutang macam mana? Beban hutang tak boleh buat apa kat ni. Kalau dia selesaikan kat ni, itu tak bisa lepaskan. Soalnya kalau kat ni lepas beban hutang tu, di dunia, di akhirat dicari. Ya. Jadi tembak-tembak ni. Oi, tembak-tembak eh. Pinjam 100 buat Allah. Beban ku enggak turun-turun, host tetap gemuk. Itu bukan beban kah? Itu bukan beban. Itu berat. Berat sama beban beda. Hus, aku galau. Kamu lagi galau ya? Full senyum sayang. Bok yo simful senyum sayang. Beraku sayo tambah sayang. Rasa busing-busing. Iklanan dan ayu kita hiling. Berat mata mana, berat lagi bahu memikul. Nah. Host, kalau mengikhlaskan kamu gimana? Mengikhlaskan saya? Kenapa mengikhlaskan saya? Kamu enggak sayang saya ya? Senang-senang je kamu mengikhlaskan saya ya. Phytogen is clinically proven to increase serotonin to improve mood and relieve stress. Ceritanya galau.
Lah, apalah? Apa yang lah? Semangat host. Eh, saya tidak galau lah. Ai, apa ai? Apa tajuk host? Pelangi petang. Seuprit doang. Adi yang subscribe ke mana? Oh, eh, kau hitam. Itu tak adilah. Sudahlah. Kak kau hitam tadi. Sudah, saya sudah. Bagi JJ. Nanggung bang, nanggung apa? Enggak galau pun boleh lah ngasih semangat. Ah, oh, boleh-boleh. Boleh kak kasih semangat. Kasih semangat boleh. Jangan kasih kodam ya. Semangat boleh kak kasih. Semangat boleh. Kodam dah boleh. Sembang-sembang lah host. Eh, ya. Sembang-sembang ni. Sembang ke sumbang? Kurang ajar cakap saya sumbang ni. Sambung gila. Oh, sambung. Tulislah penuh. Orang tengok. Orang faham lain nampak. Tuli tu dia penuh ni short form. Ini apa WeChat ke? Saya sakit dekat ni. Ku meniti awang yang kelampu. Tinggi lah we. Saya tak boleh nyanyi lagu ni. Saya sakit dekat. Ya, saya jadi versi yang slow punya. Enggak ada kayaknya ini. Berangin mulut saya. Adalah guys, semua tinggi. Sorry ya geng. Oh, ada dia. Itu sini pelangi. Pelangi petang beda lagi. Tak adalah guys, tak ada yang kecil. Eh, tak ada yang rendah. Saya sakit tekak. Besok mau nyanyi lagi ni. Ku meniti awang yang kelabu. Ku tampuhi lorong yang berliku. Mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya di suatu masa sang surya akan menyinar jua, membawa apa yang menggulung bersama.
bersamanya. Bagaikan pelangi tak percaya namun kau berseri, tetapi cukup menghiburkan hati deh. Macam lagi Fizz gone tu kan. Ayuh. 669 from Hafiz Alongg anak Abah Ganteng. Alongg. Ahi. Eh, Kak Iris! Uy, Kak Iris! Uy, dua paus, weh! Kak Iris! Kau salah pencet kah? Kak! Jujur paus tak bikin lagi, Kak. Terima kasih, Kak Iris! Jujur paus tak bikin lagi. Ayo! Saya bagi ini ya, ini dua paus. Saya bagi jet ya kakak ya. Ini buat Kak Iris. Terima kasih Kak Kasih, thank you so much. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Ini tadi ada donation. Hafiz Alongg anak Abah Ganteng. Sejak bila ayah saya main donation? Terus dari Indonesia pula tu. Kak, thank you so much donasinya. 6,869 IDR yang mengaku jadi bapak saya. Ha. Zika, thank you Zika. Oh, Zika. Eh, saya tak ada janji kan Zika? Janji di Android tak ada Zika. Aduh, guys. Kasih tahu Zika, guys. Aduh, Zika tak tahu ni. Bagi tahu Zika guys. Bagi tahu Zika guys. Ah. Dibeli, dibeli Zika. Dibeli, dibeli, dibeli. Zika, thank you for the handshake Zika. Kena ingat dulu-dulu. Aduh, Zika. Android tak ada lah, Zika. Saya ada train. Train ada train. Kasih JJ Astro tadi. Zika dah menjumpa JJ, kena sampai jadi tu Zika. Ambil ke saya teacher. Train berapa lah sangat betul tu Zika. Alah gaji bos. Lo Enki pun tak ada Zika. Hahaha.
Tika, thank you. But, sabar dulu Sika. Aduh nak belah dah. Sabar dulu Sika. Apalah sangat gaji bos. Bos dengan rindu. Oh, selek. Bukan selek. Saya tak buat lagi. Saya tak buat lagi. Yang handheld, yang bebek semua. Tak buat lagi. Saya buat terus buat ni. Apa, train. Lagi satu, bagi JJ subscribe je lah kat Sika. Sika tak subscribe lagi. Why? Sika tak subscribe, why? Apalah sangat coin free kan Sika. Coin free untuk host dia kan. Dia tak ada. Kita mulakan premium dulu. Betul. Betul kan? Tekan je lah Gigi tu. Alah. Alah Gigi. Tekan Gigi. Alah Jika. Fat and square Sika Rudin. Oh, tu Alah Sika. Apalah sangat train tu Sika. Okey lah kalau tak nak train tu, Chelsea Dream tu. Chelsea Dream tu ada JJ juga. Cantik juga JJ dia. Level 30 dah. Itulah tu. Saya pun level baru 29. Sika lagi sultan tau dari saya, nampak? Sika lagi sultan dari saya. Sika, kata kawan dah lama, Sika. Kata kawan dah lama. Berapa tahun Sika kita berkawan, Sika? 5 tahun ada. 5 tahun kan? 5 tahun Sika. Tengok. Nak dibandingkan 5 tahun dengan train tu, apalah sangat. Kata brotherhood. Betul. Kalau kawan jom pergi makan. Okay, belanja saya on. Belanja saya on. Saya craving sangat nak makan daging wahyu. Saya dah berapa hari dah saya duk sebut. Sebut wahyu, wahyu, wahyu. Lima tahun seharusnya layak. Betul. Betul kat you ni. Wah, you teman saya bang. Bukan. Kamu juga makan teman kamu. Kak, tak nak subscribe saya ke kak? Saya tengah kumpul subscriber ni kau. Selanjutnya Sika! Thank you so much, Sika! Aduh, Sika, saya sebenarnya nak suruh kamu review tu. Chasing Dream. Saya nak suruh kamu review Chasing Dream. Kamu dah tertekan train. Kokmu. Kak, thank you so much, my brotherhood. Kak, jom pergi Indonesia kak. Tadi kata nak ajak pergi makan eh?
Ni kan nak belanja saya ke? Boleh-boleh nanti saya dah habis kerja, nanti kita pergi makan. Sponsor promo saya ke? Allah! Komisen kami yang jujur ni jangan lupa. It's okay. Allah! Mana dia tahu saya nak pergi promo? Siapa bagi tahu dia? Siapa bagi tahu dia saya nak pergi promo? Saya nak ajak dia pergi Jakarta je. Makan seblak. Satu dunia tahu long. Satu Malaysia tahu long. Ada sepuluh. Macam gigi saya sakit. Oh iyalah, baru ganti getah tadi. Eh Sika, jangan diam. Tadi kata nak belanja makan. Gigi saya ni pun lupa. Saya lupa saya sakit gigi. Berapa kali lagi nak naik level Sika? Sika dia rajin give orang guys. Dia sultan tu. Alon tengah hari jumpa Pak I sampai TBS. Siap. Cucuk lagi guys. Mana Sika lapar ni? No. Sika ajak pergi makan tadi. Dia cakap dia nak belanja. Dia cakap tadi. Nak makan apa cakap je. Kat bawah rumah dia ni. No. Ibu dah keluar dulu pergi makan. Bapak! Tapau lah Snow. Tapau. Bungkus untuk saya. Cucuk aku sekarang kering. Sport rim. Snow kering lah kan. Ganteng je tak lah. Mana ada ganteng. Snow tengah kering lah. Eh tak percaya lah Snow tengah kering. Gaji-gaji admin semua mahal-mahal weh. Mana boleh kering. Kalah gaji saya lah. Tak mungkin lah. Apa tu kering? Kering itu nol. Kayak buka dompetnya kering gitu. Itu maksudnya kering. Oh, dompet kering. Makan jatuh darurat ni. Okey, siap Snow. Siap. Tadi Sika cakap nak belanja makan tu. Pergilah makan dengan Sika. Untung dompet kering kami, buka dompet keluar lelet. Dompet ku basah tadi kena hujan. Untung kak, dompet basah, dompet kering, dompet keluar lalat. Sayang kak punya dompet kak. Sayang kak punya dompet. Lagi kasihan ni sayang. Tipu. Dompet tu apa? Allah. Tapi kamu punya jam sama nilai dengan mesin ATM tu. Kamu perasan tak saya sudah berapa hari tak pakai jam?
beberapa hari saya tidak pakai jam. Dompet saya buka, ada bapa pegang keris. Ayuh. Pegang keris eh? Sebab tak cas. Abang tak punya dompet? Enggak. Dompet simpan uang enggak ada saya. Saya simpan uang dalam tas je. Dompet enggak ada. Dompet ada isi foto je bang kan. Dompet ada kad je. Saya resit je banyak saja nak penuhkan je. Duit tak ada. Faham, tas lebih besar kan. Tas saya kecil aja kak. Ini tas saya yang kecil aja. Dompet saya kartu aja dalam. Penuh dengan kartu saja. Dalam tas saya ada pasport. So bisa ke mana-mana. Itu aja. Saya nampak singgit bang. Oh singgit pun kau minta kat abang eh. Abang tinggal tu je. Itu dompet lho. Ya dompet kan seharusnya isinya uang. Saya enggak ada. Saya isi kartu. Itu tentang namanya dompet. Enggak jadi dompet kalau enggak ada uang kak. Anginnya. Kak host banyak tak apa lagi. Kena ada jam tangan mana ada. Nampak saya isi angin ni. Nak uang meli. Saya pun enggak pakai kak uang meli. Kakak mau uang meli buat apa? Saya sendiri pun enggak pakai uang meli kak. Ya, saya sendiri enggak pakai uang meli. Mana ada pakai? Buat hiasan di sini je kak. Di atas meja tom yum saya. Meja tom yum pula. Kedai tom yum saya. Itu riak ke terus. Burung bawa duit. Bukan. Yang tu saya, kenapa ada burung atas uang itu? Saya bagi burung itu kenali itu uang. Biar dia udah kenal sama uang itu, besok-besok dia terbang, nampak orang pegang uang itu, ambil, bawa pulang. Dia kayak tuyul jugalah. Tapi kita pakai burung. Nak tuyul kat rumah abang lah banyak uang. Allah kat you ni. Kat you ni. Hafiz pun sayang tau nak pakai uang.
kedai guna dah beli seblak. Sakit gigi lah guys. Berarti burung tuyul tu bang. Bukan. Seblak Ila. Kak Ila jual seblak ke? Seblak tu pedas loh bang. Saya tak pernah makan kayaknya seblak ini. Lupa saya. Pernah apa enggak? Enggak kayaknya. Kalau pedas Hafiz tak makan. Lo request lagu. Lagu apa kak? Saya sakit sakit tekak lah kak nak nyanyi sebenarnya ni. Dari semalam lagi 3 hari dah tekak saya sakit. Nak telan air liur pun sakit kak. Mau telan air liur pun sakit. Dia kena kayak gitu. Jual kusut abang no cabai. Ui ada ya. Minum air asam jawa. Mau cari mana kau air asam jawa? Saya nak minum air asam jawa. Tapi kalau asam boy saya minum. Dehat lah host esok nyanyi kan. Eh tak juga kak. Besok JJ. Ha macam tu. Kok jatuh maknya. Minum vitamin C. Udah minum. Telan ayam goreng sakit tak? Sakit. Hai Bang Hafiz. Halo. Halo kak. Nyanyi yang rancak. Sakit tekak kat Hidro. Alu mana kuat makan pedas? Saya bukan kuat kak. Saya memang tak makan. Tapi kalau dia sedap saya makan. Macam sate Minang pedas kan. Itu kan sedap kan. Tapi saya makan. Pedas tu garu kepala lah. Air limau Hafiz. Air limau pun tak minum kat Sidro. Kali ni susah sikit ke nak minum, nak makan susah sikit. Ha. Bukan memilih tau. Memang tak boleh makan lah. Saya bukan memilih makan. Memang tak boleh makan. Host dari mana? Negeri mana? Saya dari KL kak. Negeri Selangor. Makan rujak sedap ya? Rujak saya makan. Alu lahir Selangor ke? Saya lahir dekat KL. Hospital besar Kuala Lumpur. HBKL. Ya. Saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Jadi saya pindah ke Selangor pada umur saya 13 tahun. Jadi saya menetap di Selangor sampailah sekarang. Sekian, terima kasih. Allah Akbar. 50,000 from Arik Malang. Jaga kesihatan kesayangan Merpati sukses selalu. Oh yeah, 50,000 mbak. Terima kasih Arik Malang. Jaga kesihatan dan kesayangan Merpati sukses selalu. Terima kasih kak, thank you so much for donasinya. Arik Malang ya. Saya lahir Selangor tapi sekarang menetap kat Sarawak. Eh jauhnya. Awak sampai Sarawak awak menetap eh. Awak boleh geng dengan Kak Wina dengan Kak Modia. Kak Menik dia itu. Kak Menik kenapa nama Arik Malang nama dia lah.
sebab mak ayah saya diorang asalnya Sarawak. Oh, dua beranak kamu kat Selangor, lepas tu balik Sarawak macam tu. Faham, faham. Hari itu anak Malang, itu asal Malang. Ah, Kak Mini kan orang Malang. Ah. Saya jangan salah kau. Bukan. Bukan Kak Cidro. Kak Cidro Pucong. Lindu nak pergi Selangor. Datanglah Selangor. Saya baru je lepas balik Sarawak minggu lepas. Hari ngendi anak mana? Hari ngendi kamu? Oi, hari mendi. Koi hari mendi. Hari ngendi. Saya orang mana, Along? Hei! Kak Jualia orang Selangor kot. Ke Sarawak juga. Saya Arik Kelang. Kot Arik Ndi. Hos ke Elba. Kiri ada mana? KL ada mana? Host Ceras, Ceras. Saya duduk dekat Ceras. Kak Jolia orang... orang susah. Susah untuk dimiliki. Aku Arik Madiun host. Oh, Madiun ya. Host orang Arik. Orang Arik. Bintang Arik. Belajar kak. Belajar. Tengah belajar lah ni. Hos iso ngomong Jawa tu saiki. Dekatlah dengan Wan Semaju. Tak adalah dekat, 30-40 minit jugalah kan. Kak Jemini. Semoga dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Thank you for the subscribe, Hafiz. Itu GG subscribe guys. Siapa-siapa yang belum subscribe bolehlah subscribe, Hafiz guys. Saya nak cukupkan 100 lah bulan ni guys. Lagi 17 orang je. 17 orang lagi. I mean, JJ-nya keren. Bagus kan kat si? Lain macam. Saya orang subscribe, saya buat JJ tau. Dah 83, lagi 17. Saya nak cukupkan 100 lah bulan ni. Kak Jawalia! Thank you so much kak. Kita tak habis lagi tanya Kak Jolah tak ada orang mana. Show me a star tu. Kan star subscribe tu. Show me a bird tu. Bird?
biasa-biasa je. Tahu saya pun biasa-biasa je. Comel yang punya bird tu. Yang punya bird? Semakin bingung ni jadinya. Senyum bang, jangan ditahan. Hai handsome, hai.